So yang ni pika order limau ais tak ada gula. And pika bawa pika punya, pika bawa ni sweetener. Dia bukan stevia, dia sweetener. So korang tak ada 3 drop dah okey dah. Ni kalau kat kedai makan lah korang. Air limau air kosong, Sweet Lab. Dan ramai tanya aku, Sweet Lab tu apa dia? Dan boleh tak kita nak pakai? Bagi mengawal gula intake harian korang. Video ni especially untuk orang yang keciuman eh. Dan orang nak diet. Dengar baik-baik. Aku dah go through dia ni website, Sweet Lab. Dalam Sweet Lab tu ada sukralos. Bagi yang tak tahu sukralos tu apa, sukralos tu adalah gabungan antara ya, yang mana chemical structure-nya digabung dengan klorin. Klorin lah, bukan klorok, benda yang lain. So jangan risau, dia selamat. Sebenarnya selamat sebenarnya. Ya adik, yang adik pegang ni adalah sweetener lah. Artificial sweetener. Sweetener yang tercipta dalam lab. Berbeza dengan stevia. Stevia adalah daripada daun, pokok. Stevia rebaudiana kita panggil. Stevia adalah natural alternative sweetener. Tetapi sucralose adalah artificial sweetener. Sweetener yang dicipta dalam makmal. Persoalan dia, bahayakah sukralos ni? Macam zero calorie, 300 kali ganda manis pada gula biasa, bahayakah? Ada medical research menunjukkan sukralos kalau apa guna dalam masakan yang melibatkan panas, structure sukralos akan bertukar menjadi kloropropanol yang mana berisiko merosakkan DNA sel apa? Last sekali, bertukar menjadi cancer cell. Haa, tu dia, jadi cancer pula dah, mampu dah. Bahayalah budak tu, kesian, kena cancer nanti. Tetapi, meta-analysis, research yang paling tinggi menunjukkan there is no link antara sukralose dengan kanser dalam manusia. So kira selamatlah. Tapi website mana cakap sukralose boleh dekat kanser ni? Ni, Healthline. Ni, ha, dia yang cakap, eh? So tak ada masalah pun kalau kau nak consume. Tapi kan korang, aku suka nak sentuh pasal ayat limau air kosong ni. Yang mana kajian menunjukkan limau jenis-jenis keluarga citrus lah. Lemon ataupun limau kasturi ke limau nipis ya. Ni, dalam keluarga citrus ni, oren ke apa, dia ada satu kita panggil soluble fibers ataupun serat larut dinama pectin. Yang mana serat ni dia dapat membantu mengurangkan penyerapan gula ke dalam darah secara direct, yang dikurangkan glycemic index satu makanan. Kurangnya GI cukup bagus untuk kecil manis. Kena ingat tu. Dan dia mengurangkan penghasilan kolesterol dalam darah. Dan ada satu kajian menunjukkan limau boleh memelihara kesihatan otak. So nyanyuk pun kurang lah nanti tua, betul?